Oh, mobil listrik pertama betul. Kali nih teman-teman, karena udah eranya akan ke depan tuh kendaraan listrik, listrik ya? Betul. Nah, ini lagi booming banget juga nih sekarang. Okay. Dan juga penjualan terbanyak tuh REV saat ini. Wow, luar biasa nih. Makanya yang teman-teman belum dapat atau di sales lain masih kemahalan, iya, bisa langsung bisa diaduk sini ya. Iya, boleh langsung kontak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat JBenz Auto dimanapun teman-teman berada. Pastinya terima kasih buat kalian yang selalu sedekah, like, comment, share, dan juga subscribe. Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasihkan kesehatan dan keberkahan. Nih mohon maaf nih suaranya agak bindeng-bindeng gimana ya, lagi kurang enak badan. Tapi tetap semangat, kita kasihkan informasi buat teman-teman semua yang belum dapat penawaran spesial dari brand Wuling. Yes, kali ini kita gerbek dealer di Wuling Ciputat, teman-teman. Disimak sampai habis, jangan di skip-skip. Informasinya biar utuh, nggak gagal paham buat teman-teman semua. Langsung aja kita ketemu sama VIP Sales atau Punggawa Sales dari Wuling Ciputat, teman-teman. Pastinya ini diskonnya, informasinya valid, bisa diaduk. Jadi teman-teman yang belum dapat penawaran spesial ataupun masih di PHP-in, langsung aja gaskan kontak ke sales yang berikut ini ya. Yuk, teman-teman. Halo, siap, mas. Luar biasa. Kita ketemu. Welcome. Welcome back di sini ya. Iya. Udah lama banget kita nggak main. Ketemu spesial sekarang sama Mbak Sabrina. Sabrina, ya. Betul. Mbak Sabrina, kayaknya kita langsung aja nih informasiin buat kontak Mbak Sabrina sama informasi alamat dealeran nih, Mbak. Boleh. Silakan. Untuk dealer kami ada di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 12 Cipta Tangerang Selatan. Oke, kalau dicari di Google Maps ketika Wuling Ciputat gitu. Iya, bisa Wuling Ciputat Maju Motor. Maju Motor. Iya, ataupun kalau bingung nanti teman-teman bisa kontak dulu ke Mbak Sabrina ya. Betul, bisa janjian juga. Nomornya berapa nih, Mbak? Di 0815-7415-2801. Nah, tuh teman-teman langsung aja di save. Pastinya teman-teman perlu penawaran spesial dari Wuling ya. Iya, dari ini, khususnya dari saya sendiri. Betul, dari Sabrina spesial sendiri. Karena beda sales, beda cerita ya. Iya, betul. Beda banget promonya. Ya gitu deh. Mbak Sabrina, alhamdulillah udah jadi kepercayaan ya. Oh iya, buat alhamdulillah. Buat teman-teman semua, belanja mobilnya sama Mbak Sabrina. Alhamdulillah selama ini. Area penjualannya luas, sejabodetabek ya. Jabodetabek, luar kota juga bisa. Luar kota bisa, konfirmasi langsung ke Mbak Sabrina ya. Iya, langsung kontak aja. Siap. Mbak Sabrina, kita akan informasikan unit apa aja nih? Unitnya yang pertama kita ada REV. Wow, mobil listrik pertama betul. Kali nih teman-teman. Karena udah eranya akan ke depan tuh kendaraan listrik. Listrik, ya? Betul. Nah, ini lagi booming banget juga nih sekarang. Okay. Dan juga penjualan terbanyak tuh REV saat ini. Wow, luar biasa nih. Makanya yang teman-teman belum dapat atau di sales lain masih kemahalan, iya, bisa langsung bisa diaduk sini ya. Iya, boleh langsung kontak Sabrina. Mbak Sabrina, kita langsung gaskan REV nih REV, dari Wuling. REV, boleh. Dia tipenya ada apa aja, Mbak? Dia ada tiga sekarang. Ada tiga, teman-teman. Oke. Yang pertama ini ada yang REV Light. REV Light. Itu baru banget launching di Gias kemarin. Oke. Okay. Iya. Siap. Yang kedua? Yang kedua ada REV Standard Range. Standard Range. Iya. Oke. Okay. Yang ketiga ada yang ini, REV Long Range. Oke. Okay. Udah paket paling lengkap. Siap. Kita bedah satu-satu, teman-teman. Dari REV Light itu kayak gimana, Mbak? Maksudnya? REV Light ini dia bodinya masih single tone color. Oke, single tone ya. Nah, untuk siap, eksteriornya warna, ya. Iya, betul. Oke, siap. Sama kalau di REV Light, dia hanya bagian MID-nya saja, tidak ada head unit. Oh, gitu. Betul, sama seperti yang tipe REV Standard Range. Okay. Gitu. Okay. Tapi untuk overall bentuk, ukuran, pilihan warna, semua sama. Semua seperti tipe sama. Yang lain. Betul. Siap. Berarti tinggal disesuaikan sama selera ya? Iya, betul. Dan pastinya budget buat teman-teman semua ya? Iya, betul. Siap. REV Light itu bukan yang tipe terendahnya, tipe ini sih yang paling value for money. Oke, okay, betul banget ya. Karena sekarang tuh nggak perlu yang gede-gede gimana ya. Betul. Ini mobil compact dan pun mobil listrik ya. Iya, udah paling irit banget kalau pakai REV itu. Nah, betul banget. Paling terjangkau, ekonomis banget. Iya, betul. Siap, Mbak Sabrina. Kita gaskan langsung REV Light, kita kasih harga berapa nih? Harganya mau berapa? Mau yang paling murah pastinya. Yang paling murah ya. Semua ya. Setelah potong subsidi jadi under 200 lah. Under 200? Iya. Wow, ini betul.
benar-benar apa ya, value for value money. Value for ya. Money karena banget si pokoknya. Brand dari Wuling itu teman-teman nggak usah ragu lagi. Iya, bahannya tebel banget. Bahannya udah tebel dan kualitas dari semuanya itu udah oke ya. Fitur juga. Nah, bisa dibuktikan langsung. Kalau penasaran, kontak langsung jajan di sini ya. Oke, boleh. Untuk siap. Informasi aja, REV Light, OTR Jakarta, 188.700. Tuh, 188.700 masih OTR ya? OTR Jakarta. OTR Jakarta. Belum dikasih ramuan diskon ya? Kalau itu udah potong subsidinya. Oh gitu. Iya. Kalau yang EV Light yang udah ada diskonnya yang lebih banyak di EV standar sama EV long range. Oke, standar sama long range pasti bakal dapat spesial ya. Spesial. Hematnya pasti bisa puluhan juta ya. Ada pokoknya. Kalau kredit hitungannya aku kasih paling best. Oke, siap. Langsung kita meluncur ke hitungan kredit aja kali ya. Boleh. Siap. Banget. Yang dari Light kasih DP berapa dia Mbak? Yang EV Light start di angsuran 3,8. 3,8. DP-nya di 31 jutaan aja. Oke, cukup 31 juta, angsuran 3,8, tenor? Tenor 5 tahun. Bisa 5 tahun. 5 tahun. Oke, siap. Yang untuk berikutnya yang Mbak. Light. Yang standar. Yang tipe standar range-nya aduh, DP-nya ringan banget nih. Oke, pengen tahu nih kita nih, penasaran nih. Boleh, DP-nya start di 4,3 aja. 4,3 juta. Mobil listrik loh, Mbak. Mobil listrik loh. Cukup 4,3 ya? Iya. Tuh, teman-teman, langsung dikonfirmasi ke Mbak Sabrina bener apa enggak ya? Iya, masa bohongan. Betul banget. Terlebih dahulu pastinya teman-teman screenshot biar Mbak Sabrina enggak bingung ya. Iya, biar dapatnya juga dari Mas Jibens gitu ya. Habis nonton di video YouTube-nya Mas Jibens Auto. Karena Mbak Sabrina bakalan konfirmasi buat datanya ya. Betul banget. Siap. Langsung yang long range nih Mbak Sabrina. Long range-nya dia DP-nya bisa di 5-7 juta aja. 5-7 juta teman-teman. Luar biasa tadi yang standar 4,3-an. Betul. Nah yang long range-nya bisa 5 juta atau 7 juta. 5-7 juta aja cukup DP-nya ya. Iya DP-nya. Siap. Angsurannya berapa aja Mbak? Angsurannya yang tipe standar dulu nih ya. Oke betul. Di 4,9 aja. Kalau yang tipe standar range. Tenor? Iya. Tenor 5 tahun. 5 tahun. Iya. Teman. Yang kalau yang long range, dia angsurannya di 6,1 juta 5 tahun. 6,1 5 tahun. Betul. Siap, teman-teman. Jangan kelamaan. Nanti Mbak Sabrina bakalan kasih yang terbaik di sini ya. Pasti. Siap. Kalau di sini semua pilihan warna. Pilihan warna ready. Lengkap tinggal ya. Dari maunya warna apa. REV Light sampai REV Light. Long range. Iya, betul. Lengkap. Betul, lengkap. Siap. Ada 5 bisa, pilihan warna. Wow, lengkap. 5 pilihan warna teman-teman. Yeah. Jadi semua 5-5-nya lengkap dan juga bisa test drive. Test drive bisa banget. Bisa ya. All Jabodetabek area. All Jabodetabek. Yeah. Kalau teman-teman enggak sempat kemari, Mbak, nah, bisa disamperin. Bisa banget, kita bisa home test drive juga nih. Home test drive. Betul, teman-teman. Buat viewers di Benz Auto nanti free kok. Kita langsung samperin, misalnya enggak sempat datang ke showroom bisa datang ke rumah kaminya. Oke, terlebih dahulu pastinya janjian ya. Iya dong, biar dibuatkan schedule. Ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau sudah dibantu untuk home test drive bisa jadi SPK ya. Iya, amin. Siap, karena pasti kualitasnya udah jelas ya. Udah jelas banget terbukti. Jadi kan bisa nyobain feel-nya juga. Betul, gitu untuk test drive. Bisa jadi feel driving, jadi bisa srek langsung ya. Iya, kalau udah srek bisa langsung gas SPK booking ya. Aja. SPK-nya cuma sejuta juga kok. Oh gitu? Iya. Nah tuh teman-teman, jadi dimudahkan banget ya. Pokoknya mudah banget kalau pembeliannya lewat Sabrina. Betul banget, siap. Nah kayaknya udah lengkap di lini pertama kita nih bahasan mulai dari REV ya. Betul. Siap ada light, standar sama long range, ya. Betul. Nanti kalau teman-teman masih bingung informasinya masing-masing tipe, kontak langsung ke Mbak Sabrina ya. Betul. Sama kalau mau ada hitungan yang lain, mau DP berapa gitu, mau di angsuran berapa, bisa kontak Sabrina, bisa sampai tenor 7 tahun juga. Sampai tenor 7 tahun. Iya, buat pembiayaan syariah juga bisa. Syariah bisa. Bisa ya. Betul. Info lanjutnya pokoknya kontak Sabrina aja ya. Betul banget. Langsung kontak ke Mbak Sabrina nonstop. Standby 24 jam. 7 hari seminggu standby. Luar biasa. Boleh, siap, Mas Sabrina. Kita geser ke tipe yang lain. Apa nih, Mbak? Yang selanjutnya ada Alves. Alves. Yeah. Nah, ini juga nggak kalah boomingnya. Kita bahas ke sana ya. Oke, boleh. Yuk, teman-teman ya. Oke, Mbak Sabrina. Kita udah ada di lobby ya. Iya, sekarang di lobby dealer Wuling Ciputat. Ya. Siap. Kalau di dealer sendiri, bukanya hari apa aja, Mbak? Everyday buka. Everyday. Iya. Wow. Enggak 24 jam tapi kan? Enggak. Kalau kantornya sendiri dia buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Tuh, cuman kalau
teman-teman mau ada janjian di jam berapa, itu bisa kontak langsung Sabrina aja. Betul banget. Intinya teman-teman bikin janji dulu sama Mbak Sabrina. Iya. Kalau udah oke langsung datang. Betul, bisa langsung datang. Di luar jam office hour juga bisa. Nah, kayak gitu teman-teman, luar biasa fleksibel. Fleksibel banget. Full service buat teman-teman semua ya. Pasti. Siap, Mbak Sabrina, kita akan bahas dari Wuling Alves. Ini juga sang fenomenal. Waduh, juga ya. Iya, ini bahannya juga tebel teman-teman. Kan main sih ini. Jaringan service-nya juga udah lengkap sekarang ya? Udah banyak sekarang. Oke. Dan kebetulan ke seluruh daerah. Seluruh ya. Indonesia udah. Seluruh Indonesia Raya tuh teman-teman. Betul. Nggak perlu khawatir ya. Iya, kebetulan kalau servisnya sendiri di sini paling best service. Oke, iya. Untuk di Wuling Ciputat, iya. Oke, luar biasa. Service. Jadi full service bisa beli dan juga ada service mobil ya. Berkala, kita pasti ada service berkalanya. Luar biasa. Langsung Mbak Sabrina, kita Wuling Alves ada tipenya dulu kali ya? Iya, boleh. Tipenya apa aja nih Mbak? Tipenya kita ada 3 untuk Alves. Okay. Nah, yang pertama ada Alves SE. Alves SE. Iya, itu transmisinya masih manual. Oh, ada yang manual? Ada manual juga yang tipe SE. Wah, lengkap banget ya. Berikutnya? Yang tipe tengah ada tipe CE, Alves CE. Oke, okay, CE. Yes, Alves CE, terus Alves IX. IX. Betul, yang tipe tertingginya IX. Oke, yang tadi yang paling pertama ada manual dan matic juga nggak? Matic yang tipe CE sama IX. Oh gitu, ada di tipe tengah sama yang paling yang atas tertinggi. Ya? Yang tertinggi, ya betul. Oke, jadi yang tipe standar khusus manual aja ya? Betul. Siap, dan juga sunroofnya juga ada semua nggak? Kalau yang Alves IX, dia udah ada sunroofnya. Okay. Tapi yang CE sama IX belum. CE sama SE belum. Oke, CE sama SE yang belum ya? Iya. Berarti tipe tertinggi terlengkap ada di IX ya? Alves IX, betul. Saran dari kita udah ini aja ya. Iyalah, harga under 300 juta, Mas. Di bawah 300 juta. Iya. Teman-teman. Only 295 juta. 295. 295 juta. Ini 2 baris atau 3 baris tuh? Ini 2 baris, 5 seater. Baris ya. Oke, siap teman-teman, udah ada bayangan ya. Ini sekelasnya apa? Nanti bisa langsung di-compare ya. Banyak komparan kelasnya ini, Mas. Bahasa boleh Bina, diadu. Langsung aja nih kita gaskan informasi OTR nih. Oh, OTR-nya dari sama yang tipe SE. SE, boleh. Yang SE dia 209 juta. 209 juta. Untuk OTR Jakarta ya, teman-teman. Oke, untuk Jakarta ya. Iya, betul. Berikutnya, Mbak. Yang Alves CE di harga 255 juta. 255 juta. Iya, betul. Oke, yang IX. Yang IX dia di 295. 295 juta. Tuh, teman-teman, masih OTR ya? OTR. Itu belum dikasih. Belum dikasih diskon. Ramuan diskon ya. Dari voucher, Tokped segala macam belum. Wow, luar biasa. Ini sisanya tinggal dikit. Langsung aja gabungin. Langsung SPK ke Mbak Sabrina. Iya, bisa langsung. Siap, mungkin mau test drive juga bisa. Test drive ya. Test drive bisa. Biar lebih feel driving-nya tuh lebih kerasa kan ya. Enak. Oke, udah lengkap nih informasi OTR dan belum dikasih potongan diskon ya. Iya, siap. Untuk potongan diskon spesial buat teman-teman yang gerakannya cepat, konfirmasi ke Mbak Sabrina ya. Langsung kontak Sabrina aja. Karena udah mau menjelang liburan akhir tahun, teman-teman udah di-prepare dari sekarang ya. Iya, betul. Apalagi kalau di bulan ini kebetulan lagi ada tambahan diskon juga nih dibanding yang bulan-bulan sebelumnya. Wow, luar biasa ya. Diskon spesial di bulan ini ya. Iya, betul. Untuk teman-teman langsung konfirmasi ke Mbak Sabrina ya. Iya, boleh. Siap. Langsung kontak. Oke, udah nih Mbak Sabrina. Informasi buat teman-teman yang mau kredit nih, Mbak. Kredit boleh untuk DP-nya start di 17.160.000. Oke, cukup 17 juta. Iya, untuk yang tipe SE. Tipe SE. Betul. Oke, angsuran bisa berapa, Mbak? Angsuran di 4,5 aja. 4,5 tahun. Tenor 5 tahun. Iya. Masih fleksibel semuanya ya? Iya, masih bisa diubah lagi lah. Disesuaikan sama budget teman-teman. Disesuaikan, ya. Betul. Siap. Yang tipe berikutnya, Mbak, CE. CE bisa di DP 22.010.000 aja. Tuh, cukup 22 juta. 10, lebih dikit. Wah, ada 10.000-nya ya. Iya. Jadi ciri khas tuh buat teman-teman yang mau proses si Alves ini ya. Siap. Angsurannya bisa berapa, Mbak? Angsurannya di 5,5 aja. 5,5 tenor? Tenor 5 tahun. 5 tahun. Betul. Siap. Yang IX nih, yang paling tinggi, Mbak. Iya. Cukup DP berapa nih? Cukup DP di 24 juta aja. 24 juta proses ya? Proses dong. Betul banget. 5 tahun. Siap, 5 tahun. Angsuran di 6,3 juta. 6,3 juta. Yips. Buat teman-teman langsung apa namanya diutak-atik DP sama angsuran ya? Angsuran, betul. Bisa langsung kontak lagi aja untuk hitungan kredit yang lebih lanjutnya. Betul. Gitu. Atau mau request di berapa bisa. Betul tuh. Masih bisa request aja. Teman-teman. Jangan sungkan ya. Iya, benar. Langsung gak aja tanya-tanya dulu gak apa-apa ya, Mbak ya? Iya, gak apa-apa dong. Nah, kalau gak nanya nanti. Bingung ya? Iya, bingung mau belinya dari mana kan. Apalagi sama Mbak Sabrina, teman-teman bisa adu buat
apa ya, potongan dan segala macam. Ya, bisa. Langsung siap. Calling aja pokoknya Sabrina. Betul. Banget. Siap, Mas Sabrina, kali ini udah lengkap nih si Alves ya. Udah lengkap untuk tiga tipe Alves-nya. Tiga tipe Alves dan juga OTR sampai dengan simulasi kredit. Betul. Nanti kita informasikan di ujung video serangkuman bonus-bonusnya. Rangkuman bonusnya bisa di ujung video ya. Betul banget. Biar nonton makanya sampai akhir. Sampai habis ya. Bener. Siap. Yang berikutnya ada tipe apa nih, Mbak? Yang selanjutnya ada Almas. Almas, Cortez juga ada. Oke, luar biasa nih, kita lengkapin buat Almas sama Cortez ya. Boleh. Siap, yes, yuk teman-teman langsung. Oke, teman-teman, Mbak Sabrina, kita udah ada di depan, di Almas. Belakang kita ada Almas ya. Gitu. Siap, ini emblemnya si Almas IRS ya. Kalau yang ini Almas RS. Nah, ini masih versi tipe yang sebelumnya ya. Betul, yang old. Siap, kalau yang baru Mbak Sabrina bisa open PO? Udah bisa sekarang. Bisa. Yang baru launching tuh kemarin di Gias. Nah, kalau udah dapat itu di sales sebelah berapa, kurang menarik sama Mbak Sabrina, boleh ya? Boleh, siap. Pokoknya hitungan yang ditampilin ini masih bisa di... nego-nego lagi lah. Teman-teman masih bisa dinego-nego lagi, asalkan masuk langsung di SPK ya. Langsung gas. Yang ini nih Mbak, tipe yang sebelumnya nih, Almas apa aja Mbak? Ada Almas RS eksklusif. Oke, RS eksklusif. RS eksklusif, Almas RS Pro, sama Almas RS Hybrid yang tipe tertingginya. Ada yang hybrid juga ya. Hybrid. Ini dia 7 seater. Oke. Berarti ini yang 7 seater aja ya. Betul. Siap, luar biasa nih SUV tapi dia 3 baris teman-teman. Betul, bisa multi purpose jadinya ya. Betul sekali. Siap. Kasih OTR berapa aja nih, Mbak? OTR-nya yang Almas RS eksklusif bisa di 380.500. Oke. Siap. Yang berikutnya? Kalau yang Almas RS Pro bisa di 439.200. 439.200.000. Betul. Itu belum dipotong diskon dan lain-lain. Siap. Yang hybrid. Yang hybridnya di 472 juta. 472 juta. Ya, itu yang old model ya, yang aku sebutin tadi. Ya, itu semua masih OTR ya? Iya, betul. Siap, belum dipangkas, kasih ramuan spesial dari Mbak Sabrina ya? Iya. Siap, langsung aja konfirmasi informasi lebih lanjut, tanya-tanya ke Mbak Sabrina ya? Boleh, langsung kontak Sabrina. Ini DP-nya bisa berapa Mbak Star, Mbak? DP yang Almas RS eksklusif, bisa di DP 17 jutaan aja. 17 juta cukup betul. Ya? Betul, 17 juta bisa. Oke, yang tengahnya? Yang Almas RS Pro bisa di DP 7,8. 7,8? Yes. Ini mobil keren Mbak Sabrina. Iya. Bisa 7 jutaan. 7 jutaan aja DP-nya. Wow, luar biasa. Yang berikutnya yang Almas. Almas Hybrid. Hybrid. Almas Hybrid di 35 juta. Cukup 35 juta aja. Langsung konfirmasi ke Mbak Sabrina ya. Yep, betul. Itu DP sama angsuran masih fleksibel. Betul. Pokoknya masih yang bisa. Disebutin di sini masih bisa ditego-nego lagi. Betul banget teman-teman. Mahal atau murah itu balik lagi ke cerita sales masing-masing ya. Iya, boleh. Siap, karena sama Mbak Sabrina di Bulik Ciputat teman-teman spesial dapetin harganya ya. Betul. Siap, Mbak Sabrina kayaknya udah lengkap nih. Kita geser ke sebelahnya boleh Mbak? Oke, boleh dong. Yang Cortez. Sebelah kita ada mobil keluarga nih. Iya, ini familyable banget sih mobilnya. Wow, ini luar biasa nih. Sekelas sama mobil Jepang. Mbak, kita udah tahu ya. Iya, itu lah. Lega banget, tapi ini fiturnya juga lengkap betul, ya. Betul, suspensinya juga udah independen. Oke, siap. Lebih nyaman ya pasti lebih ya. Nyaman banget pasti, apalagi buat keluarga. Oke, ini pilihan warnanya lengkap di sini Mbak? Pilihan warnanya ada... tinggal beberapa aja sih kebetulan kalau yang Cortez ini ya. Oke, karena tinggal nick yang berapa sih? Ini nick 2022. Cuman kalau nick 2023 juga masih ada. Cuman yang membedakan itu di diskonnya. Tinggal teman-teman pilih mau yang diskonnya lebih besar tapi nick 2022 atau diskonnya lebih kecil tapi nick 2023. Nah, teman-teman tinggal digaskan langsung kontak dulu ke Mbak Sabrina ya. Iya, langsung kontak siap. Aja. Cortez sendiri Mbak, kita kasih tipenya ada apa aja sih? Ada tipe Cortez S. Cortez CE, Cortez IX. Oke, S, CE, dan IX ya. Betul. Siap. OTR dari berapa dia Mbak? OTR-nya di 276.100.000. Oke, 276.100.000 dari betul. Yang tipe S. Yang tipe S itu kebetulan yang non-captain seat. Kita ada dua tipe juga kalau Cortez S. Wow, luar biasa ya. Lumayan banyak ya tipenya. Nah, tinggal dipilih aja. Makanya teman-teman kalau bingung, kalau kurang apa ya, kurang lengkap kurang informasinya paham, ya. Kurang paham bisa langsung kontak Sabrina aja atau datang langsung ke showroom janjian dulu. Betul, gitu. Ataupun mau dibawain ke rumahnya juga bisa. Iya, bisa banget. Ya. Yang tipe CE Mbak? Tipe CE harganya di 299.300. 299.300. Yep, yang IX? Yang IX di 340.650.000. 346.500. Yeah. Nah, itu udah lengkap ya, sunroof. Itu udah ada sunroof, betul. Captain seat juga joknya udah kulit, udah ada HiOV atau Internet of Vehicle.
Jadi siap. Bisa ada hiburan dari internet, dari langsung YouTube, iya. Okay. Jadi teman-teman nggak bosen kalau jalan-jalan jauh sama Wuling Kontesnya. Betul, apalagi kalau untuk Wuling nih, kita udah ada voice comment-nya atau Wuling Indonesian comment. Oke, di Kontes pun juga ada? Kalau Kontes juga ada. Ada ya? Ada dia. Tuh, teman-teman, kalau yang penasaran bisa langsung dijajal dulu ya. Iya, coba aja nanti test drive. Coba langsung fiturnya voice comment dari Wuling ya. Iya, betul. Siap, luar biasa Mbak Sabrina, kayaknya udah lengkap ya. Ada lagi satu lagi. Apa yang ketinggalan tuh sih sebenarnya? Biasanya gimana? Buat usaha juga kita ada Formo Mesh. Wah iya, betul tuh yang mau cari pick up, ada pilihan Formo ya. Formo Mesh. Oke, jadi pilihannya lengkap nih teman-teman. Mau yang mobil listrik, mobil SUV, dan juga ada tadi MSUV juga lengkap ya. Betul sekali. Sampai mas. Dengan pilihan unit mobil niaga. Iya, nah, mobil Formo ya. Juga ada. Formo Mesh. Formo Mesh dan juga ada Sikon Vero ya. Sikon Vero DB, kita juga ready. Ya, kalau misalkan bingung atau pengen tahu informasi lebih lanjut ya. Boleh langsung kotak aja. Mbak Sabrina ya. Si Formo kasih OTR berapa? Formo Mesh kita di harga 162 juta untuk yang non AC. Oke, yang enggak pakai AC ya. Iya, enggak pakai AC. Kalau yang mau pakai AC juga ada. Berapa tuh? Di 170 juta. Cuma 170 juta aja. Iya, betul. Ya, kalau Converonya, Mbak? Worth it banget deh. Kalau Convero DB itu lumayan banyak dicari juga, transmisinya manual. Dia 3 baris juga, 7 seater. Oke. DP-nya pokoknya ringan banget, angsurannya ringan. Berapa nih DP-nya, kasih berapa? DP-nya start di 5 juta aja. 5 juta. Iya. Tuh, teman-teman, 5 juta langsung punya mobil Wuling yang recommended ya. Betul sekali. 3 baris DB. Dan juga perawatannya juga. Dia udah double blower juga. Perawatannya mudah, banyak sebarang. Cabinnya luas. Servis ya. Servis juga banyak di sini. Siap, luar biasa. Mbak Sabina, kayaknya informasinya apa lagi nih, Mbak? Tadi yang angsuran Convero DB di 4,4 juta aja. 4,4. Betul. DP 4. 4, juta. Iya, DP 4 bisa. Oke. Angsuran 4,4 juta aja. Tuh, teman-teman. Itu udah paket all risk. Oke. Udah termasuk asuransi all risk. Tuh. Info lebih lanjutnya kontak Sabrina langsung. Betul. Aja. Karena nggak bisa kita jabarin semua di video ini. Aduh, ya. Bisa panjang banget kayaknya ya. Seharian penuh nggak cukup. Nanti editor capek nggak sih? Siap. Informasinya Mbak, buat closing statement nih Mbak. Apa nih Mbak? Mbak Sabrina bisa kasih penawaran yang spesial. Yap, untuk promo-promonya ya. Betul khusus banget. Bulan ini nih, kita lagi ada promo khusus EV sama Alves itu dapat emas senilai 1 gram. EV sama? Alves senilai dapat emas. Mas? Emas senilai 1 gram. 1 gram teman-teman. Iya, betul. Siap. Khusus biasa. Yang New Almas RS Hybrid dan RS Pro yang baru banget launching. Okay. Itu dapat logam mulia 5 gram. Logam mulia? Iya, sama kayak emas logam mulia. 5 gram. Wow, luar biasa ya. Buat para ibu-ibu atau wanita nih pasti bisa juga ngincer emas ya. Iya, bisa diincer itu emasnya. Ya, khusus pengiriman dan pemesanan di bulan ini. Oke, okay, khusus bulan ini aja ya. Khusus bulan ini. Jangan sampai kelewat bulan, nanti beda lagi promonya ya. Nah, itu sama EV300 ini dapat fast charging. Jadi pengisian dayanya nih bisa lebih cepat. Oke, dapat fast charging. Fast charging, iya. Oke, nanti biar detailnya Mbak Sabina jelasin langsung kotak ke Mbak Sabina. Pokoknya banyak deh promonya, ada bunga 0% 1 tahun juga. Oke. Yang 2 tahun juga ada, khusus EV sama Almas Hybrid. Betul banget. Iya. Siap, konfirmasi langsung ke Mbak Sabina ya. Iya, boleh. Siap, kira-kira informasinya apa lagi Mbak? Iya, bisa dapat e-tol juga. E-tol? E-tol 1 juta atau mau Shopee Pay. Bisa langsung kotak aja deh, pokoknya nego-nego. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul banget. Langsung gaskan kontak ke Mbak Sabrina ya. Yes, betul. Banyak banget kalau nanya bonus sih. Betul banget. Gak bisa dijelasin satu-satu. Banyak banget. Spesial buat teman-teman semua. Kasih. Boleh. Pastinya spesial. Langsung kontak ke Mbak Sabrina di Wuling Ciputat ya. Iya. Wuling Ciputat Maju Motor. Siap. Terima kasih Mbak. Sehat dan berkah selalu ya. Amin. Masih bens juga ya. Jadi kepercayaan buat teman-teman semua. Ambil mobil Wuling di sini ya. Betul sekali. Pokoknya jangan ragu deh kalau mau ambil Wuling. Betul banget. SPK-nya udah banyak teman-teman. Aduh, alhamdulillah. Jadi, saat teman-teman datang ke sini ya. Iya, boleh banget. Siap, luar biasa. Sampai jumpa di liputan lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman.